kabar? Sudah siap untuk mendengarkan kelanjutan cerita Bella dan Balon Merah yang ditulis oleh Devi Raisa dan ilustrator Guntur? Kita akan lanjutkan ceritanya. Terakhir, Bagus sudah gelap dan mengeluarkan dua ekor kelinci. Jadi, kamu sudah menemukan apa saja perbedaan dua kelinci tersebut? Lalu pasti kalian sudah menemukan. Nah, kelinci tersebut diberikan Om Badut kepada Bella sebagai hadiah ulang tahun. Tapi karena Bella juga sayang kepada kedua orang kakaknya, akhirnya kelinci ini pun diberikan untuk mereka sebagai bentuk kasih sayang Bella. Lalu, wah, kira-kira akan ada kejutan apa lagi ya? Ada warna-warni. Tapi akan katanya lanjutkan di cerita berikutnya. Jadi, kamu harus bersabar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!